Hi everything. Assalamualaikum. Hari ini Ibrahim nak share 5 sebab kenapa dakwah kita gagal pada Abang Jad, Abang Safi Ilyas dan yang sama waktu dengannya. Baru-baru ni Ibrahim dah jemput seorang pendakwah muda yang lantang dan berani iaitu pencetus Ummah Amin. Hasil dari interview tersebut dan juga beberapa acah-acah research, sebab pertama kenapa dakwah kita gagal adalah kerana pendakwah tidak berpakat. Hanya seorang, dua, tiga orang je yang lantang bersuara, yang lain semua senyap je. Dan benda ni disebut oleh P.U. Amin dalam The Amin Ibrahim Show. Jom kita tengok. Kita tak suka sebenarnya nak cakap benda ni. Memang saya tahan. Saya malas. Tetapi dalam masa yang sama saya tengok trend tak ada orang yang cuba nak memberi satu teguran, nasihat. Tetapi benda ni tak ada siapa. Jadi saya nak minta pada masyarakat supaya teruskan. Bukan benda baru tetapi teruskan. Untuk memboikot, report dan juga kita mewar-warkan perkara ini adalah satu kesalahan. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya biri-biri yang terpisah dari kumpulannya akan dimakan oleh serigala. Nabi nak bagi tahu the power of working as a team, kuasa berjemaah akan menghasilkan satu impak yang besar. Dan Allah Ta'ala sebut innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus, sesungguhnya Allah sangat suka kita berjuang di jalan Allah dalam keadaan satu saf umpama satu bangunan terbina kukuh. That's the power of jamaah, kuasa kita berpakat, bukan seorang dua yang buat kerja dakwah ni. Jadi saya bangga dan bukan sekadar bangga tapi saya seronok, alhamdulillah ianya dilakukan secara kolektif. Cuma yang terkehadapan yang mungkin orang kata menerima kecaman ni muka ni je lah. Dan sebab kedua mungkin ada kaitan dengan sebab pertama tadi, iaitu para pendakwah ramai yang play safe. Mungkin mereka takut puyuk nasib terjejas ke, takut TV tak jemput ke, takut hilang job ke. Tapi kerana kita terlalu play safe, akhirnya kemungkaran semakin meluas, buruk kita seorang je yang kenyang. Bukankah itu satu kerugian dalam dakwah? Ya betul, ada je yang DM P.U. Amin yang bagi support. Contoh, alhamdulillah saya dapat terima banyak mesej dan daripada pihak-pihak berautoriti. Saya tak nak sebutlah namanya siapa. Tetapi hari ini saya dapat P.U. Amin, tidak kira anda, NGO-NGO dakwah, selebriti-selebriti dakwah, tolong bantu kami untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa perlakuan sonsang, bangga, gembira, berani dengan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di media sosial ini adalah satu kesalahan. Tapi sampai bila nak support kat belakang je? Kenalah kita ke depan. Tapi kepada pihak bawah autoriti, memang terbaiklah yang bagi sokongan pada P.U. Amin. Kalau setakat PM, DM, hina, maki itu biasalah. Tetapi yang lebih dahsyat ada ancaman, ugutan dan itu semuanya saya bukan berseorangan. Saya bersama dengan pihak-pihak autoriti yang lebih utama, pihak berkuasa untuk membincangkan benda ini lebih dalam. Sebab itu benda ni, Bro Amin, dia bukan sekadar saya individu. Saya hanya mengenengahkan suara saya. Tetapi di belakang kita ini ramai pihak penguasa, pihak jabatan itu, jabatan ini yang sama-sama nak memastikan masalah ini bukan sekadar hanya dibualkan. Dan sebab ketiga, tidak ada sistem sokongan kepada mereka yang berhijrah. Contoh, bila Safi Ilyas berhijrah, ya Allah, macam-macam netizen kecam dia, peli dia. Akhirnya, tak berhijrah pun salah, berhijrah pun salah. Lepas tu bila dia pergi kepada dunia dia yang dulu balik, lagilah salah. Habis tu maknanya betul. Ini yang P.U. Amin sebut tentang tarbiyah. Jom kita tengok. Alhamdulillah, saya dapat macam-macam nasihat, pedoman, tips, petua daripada pihak-pihak agar kita nak pastikan ianya bukan sekadar satu bual-bual sembang-sembang dalam masyarakat kita, tetapi kita nak perluaskan lagi kepada tindakan-tindakan yang lebih drastik dan agresif. Dan tindakan drastik dan agresif ni kepada yang menonton, kena faham, bukan sekadar kita nak torture, kita nak kecam, nak hina, bukan. Tetapi kita nak bawa mereka untuk ditarbiyah. Dan kena sangat dengan seruan Menteri Agama, iaitu tangkap dan tarbiyah. So tempat keempat, kenapa dakwah kita gagal? Kerana kita kecam dengan penuh kebencian. Bukankah dakwah ini kita perlu tegur dengan kasih sayang? Islam dinul mahabbah. Islam ni agama kasih sayang. Malah Nabi SAW sebut
Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai. Sesungguhnya Allah sangat suka kita berlembut dalam semua perkara. Sebelum mereka berhijrah, kita kena terus mentarbiah, dan bila mereka berhijrah, kita juga kena ada sistem pengisian agar mereka istiqamah di atas hijrah mereka. Dan lagi teruk, yang tukang tegur lebih kurang sama je pangan yang ditegur. Akhirnya, mana dakwah kita? Dan yang terakhir, PUM ada sebut top 3, apakah tindakan kita untuk ajar mereka yang dah melampaui batas? Yang pertama, kena pilih konten yang terbaik. Sebab ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tangan kita pegang, apa yang kaki kita pijak, apa mata kita tengok, apa telinga kita dengar, apa yang hati kita rasa, apa yang nafsu kita rasa, semua ini akan ditanya oleh Allah. Jadi pilih konten yang terbaik dalam media sosial. Ini penting. Okay? Yang kedua, ambil tindakan kepada sebaliknya. Iaitu konten-konten yang buruk, yang lucah, yang menghina, yang tak betul, yang mengarut. Macam mana ambil tindakan? Unsubscribe, unlike. Apa lagi kalau kita boleh ada butang unlike, kita boleh tekan buka butang unlike. Tapi tak ada butang unlike. Apa yang kita boleh buat? Kita just unfollow. Jadi pemulanya siapa? Kita lah. Kita duk kita bam 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 bam, kita yang tengok. Kita yang komen. Kita jadi penyumbang. Jadi mereka suka dan seronok. Rupa-rupanya kita juga menyokong kemungkaran mereka. Macam mana? Kita juga yang tengok, walaupun kita tak follow, walaupun kita tak like. Tahukah korang, kalau YouTube, kalau sekali kita tengok, walaupun satu saat sudah dikira sebagai satu viewer. Dan untuk Instagram dan Facebook, kita tengok 3 saat dah dikira satu viewer. Nah, kita telah menyokong dan menyumbang kepada usaha mereka. Bila dah ramai viewers, seronoklah dia. Brahmi sebut ni supaya kita semua pakat bermuhasabah. Di akhirat nanti Allah tak tanya berjaya ke tak. Allah tanya sejauh mana kita berusaha. Dan bila kita berusaha, mestilah sehikmahnya mungkin dengan penuh strategik, bukan main belasah aja, ikut suka hati dan nafsu. Sama ada orang tu berubah ke tak, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Brahmi tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memotivasikan Nabi ketika Abu Talib yang sangat disayangi Nabi meninggal di pangkuan Nabi dalam keadaan tidak masuk Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu memberi hidayah walaupun pada orang yang kamu sayang, tetapi Allah yang berkuasa dan berhak memberikan hidayah pada sesiapa yang Allah kehendaki.